Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda agar gak ketinggalan update dari channel kita. Thank you guys. Guys, balik lagi di channel Mr. Bo jalan-jalan nih. Apa kabar semuanya? Baik-baik dong. Iya nih guys, gua hari ini sorry nih sebelumnya, gua udah lama banget gak upload video tentang burung atau tentang apapun, tentang lomba, sorry nih. Karena gua baru punya hobi baru nih. Tahu hobi gua apa? Anjing Malinois atau Belgian Malinois. Yang pernah ada beritanya, anjing yang katanya membunuh asisten rumah tangga katanya guys. Tapi gua penasaran, gua beli. Belinya sih udah lama sih, belinya udah lama, sekitaran sebulan lah. Udah gitu gua beli anjingnya umur 14 setengah. Habis itu gua pikir-pikir, gua sekolahin dulu deh kayaknya. Biar ini anjing gua nih biar terbiasa dilatih gitu. Lokasinya tapi mau tahu enggak nih dilatihnya di mana? Kali ini gue bakal kasih tahu nih pelatih anjing terkenal di Indonesia. Namanya siapa? Kenny Rao. Ini kita bakal datang nih ke tempatnya nih. Anjing gue udah lama sih, udah 3 mingguan udah gue masukin ke sana. Gue pengen tahu nih anjing gue masih inget gue sama gue apa enggak. Karena kan jarang ketemu kan, gue di ini lokasinya di Bekasi, gue kan di Cilegon Banten tuh. Jadi gue jarang-jarang ketemu si anjing guanya nih, anjing gua namanya Alfa. Pengen tahu. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini semakin maju, gue juga semakin semangat lagi nih biar upload-uploadnya. Biar gak bosen juga ya teman-teman ya, burung aja burungnya. Sekali-sekali gue pengen upload yang lain deh tentang hewan apa. Di sana banyak anjing gua, di sana seru-seru dan anjingnya pintar-pintar, keren-keren. Okay guys, check it out. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Halo guys, balik lagi nih. Sekarang gua ada di markasnya Black Fest, yaitu yang punyanya Om Kenny Rao. Pasti kalian semua pada tahu dong Om Kenny Rao siapa. Itu pelatih anjing, khusus anjing, khusus pelatih anjing Malinois, Belgian Malinois. Siapa? Kita samperin Om Kenny-nya ya. Ayo guys, langsung guys. Kita langsung ketemu Om Kenny guys. Sehat-sehat. Hai guys, nih langsung ownernya Blackface Om ya? Yep, betul. Namanya Om Kenny Rao gitu, pelatih anjing khusus, anjing apa Om? Dogsport, working dog, semua tuh ya. Untuk protek gitu gitu, gitu ya, ngerti juga Om ya? Masuk itu. Oke, di sini khusus Malinois Om? Ada Malinois, ada German Shepherd juga. Waduh, semua tuh. Teman-teman di rumah kalau misalnya mau ngelatih-ngelatih anjing langsung aja deh. Saya boleh, juga percaya boleh sama dia. Kebetulan saya juga ada satu anjing Malinois. Betul. Saya taruh di sini untuk dilatih sama Om Kenny. Ya, jadi nanti kita akan latihan sedikit basic obedience dengan apa? Ada Rose untuk herder, sama ada satu Malinois dewasa, Alpha untuk obedience. Oke, tuh guys, hari ini kita bakal lihat langsung di tempatnya. Ini tempatnya di mana Om? Jatiranggon, Jatisampurna. Masuknya ke daerah Bekasi. Masuknya Bekasi. Daerahnya Bekasi, gitu guys. Sore ini kita bakal langsung lihat gimana latihannya si Om Kenny Rao. Langsung aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Storms we chase.
guys, gue pengen banget nih jadi pelatihnya nih guys, tapi gue takut digigit guys, ini serem tuh. Pengen banget gue main bolanya gitu, ngelatihnya. Kayaknya itu anjing gue aja kali ya, ini kan anjing orang, gue takut juga sih. So guys, anjingnya Arsyad lagi dilatih untuk stay dan untuk jalan di samping guys. Ini adalah salah satu anjing jenis Belgian Malinois yang sangat cerdas, bisa dilatih untuk apapun. Stay, dia lagi stay tuh guys. Oke guys. Guys, tuh anjing gua keluar. Namanya apa? Apa tuh guys? Anak gua guys, keluar. Anak gua keluar lagi nanti. Cuman gua bakal ngumpet nih, kayak tahu nih. Dia kayak masih inget gua apa enggak. Mau lihat enggak anjing gua kayak pelatihan? Ayo. Thank you.
sini guys, Alpha guys, deh, yang mau kenalan sini. Sit. Gak mau, seneng banget ya. Guys, ketemu kangen banget kali gue ya. Dan yang juga gak riwuh katanya tuh. Guys, kotor guys, satu guys. Hey, guys, main guys, main sama anak gua guys. Sini, apa? Guys. Tadi kalau latihannya sip sama gua bisa enggak ya? Alpha? No. No. Gua belajar jadi pelatih nih, guys. Masih gigit Om ya? Masih, masih. Nanti lah, gedean dikit baru kita sedikit kasih fisik. Sip. Wah, mau guys. Jadi nanti prosesnya ini kan masih pakai makanan. Kalau kamu mau ngajarin dia tetap harus pegang makanan. Harus pakai makanan. Tapi nanti over komando terakhir itu kan setidaknya dia udah 90% menguasai. Kemudian sampai bola jadi kamu tinggal komen reward. Rewardnya doang ya. Saya bisa makanan juga. Kalau sekarang ya masih harus peserta yang terjadi. Masih Om dulu ya. Hai guys, teman-teman di rumah yang mau melatih anjingnya bisa datang nih, sini nih. Ya, sebenarnya kita programnya itu membership, jadi pemiliknya datang bawa anjingnya, nanti saya ajarin pemiliknya. Cuma kebetulan pemiliknya ini agak males ya, jadi taruh di sini. Karena lokasi guys, ya, jauh kan jauh. Dari Bandung ke Bekasi. Ayo, sit. Lu udah ngerti tuh, jago kan? Makanya buruan kita ajarin tuh. Ini kan masih berdarah ya. Tapi nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Udaranya ngotor om. Nggak apa-apa. Apa kita penasaran nih? Jangan ditarik tarikin. Kalau ditarik nanti ada tension. Tarik tariknya. Mau nyemain manja. Udah nggak ada kutu om ya? Udah. Udah bersih. Baru mandi. Gigit kameramennya, gigit kameramen. Nah guys, seperti itu guys videonya guys. Tapi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah yang tidak sengaja ya guys. Tapi jangan lupa teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mr. Bau Jalan-Jalan, biar kita semakin semangat nih untuk upload video-video selanjutnya guys. Oke guys, thank you, enjoy.